Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma illa ma 'allamtana, innaka antat tawwabur rahim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya pembelajaran kita, tentunya dengan kemudahan dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan apa yang sudah kita pelajari ya, bagaimana agar kita bisa membaca ya Al-Qur'an Kitabullah dengan bacaan yang baik dan benar ya, sesuai dengan tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah turun temurun ya. Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkannya kepada para sahabat ya, dan terus ya sampai kepada kita semua di akhir zaman ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan melanjutkan bab ataupun pembahasan tentang sifat huruf ya, di mana kita sudah sampai di pembahasan tentang sifat takrir ya. Sifat takrir di pertemuan sebelumnya yang dimiliki oleh sifat toro ya, dimiliki khusus oleh sifat toro ya. Apa itu takrir? Ya, kemarin sudah kita pelajari bahwa takrir itu i'adatus syai aktsaru min marrah ya. Adanya getaran ya, atau pengulangan lebih dari satu kali ya, yang dimana getarannya adalah irti'adan khafiyan ya, getaran yang ringan ya, getaran yang lembut, bukan getaran yang kuat ya. Kemudian juga sebelumnya ya, kita sudah mempelajari pembahasan tentang inhiraf ya, al-inhiraf, di mana pengertian ya ataupun makna daripada sifat ini adalah al-mailu wal-udul ya, yaitu condong dan menyimpang
ya, di mana suara ketika memiliki mengucapkan huruf yang memiliki sifat inhiraf ini, ya, yaitu huruf lam dan ra, maka suara kita menyimpang ke sisi-sisi bagian lidah, ya, yang inhiraf ini fokus pada huruf-huruf yang makhrajnya pada makhraj al-lisan, ya, yaitu huruf lam dan ra. Ya, kemudian sebelumnya juga kita sudah mempelajari tentang sifat lin, ya, yaitu adalah as-suhulah, ya, artinya mudah, ya, as-suhulah mudah yang mana dimiliki oleh dua huruf wawun wa yaun sukina wan fataha qablahuma. Ya, lembut, suara yang mudah, yang lembut, yang ketika kita mengucapkan huruf waw dan ya yang sukun sebelumnya ada harokat fathah. Ya, kemudian sebelumnya, ya, dari sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, kita sudah membahas juga tentang qalqalah, ya, yang memiliki makna al-idtirab, ya, getaran atau apa? Ikhrajul harfi al-muqalqil halata halatu sukunih, ya, yaitu mengeluarkan huruf yang dikolkolahkan, memantul, ya, yang biasa kita atau yang sering kita dengar, ya, yang dimiliki oleh lima huruf, yaitu huruf qaf, ta, ba, jim, dal, ya, atau baju di toko, ya. Dan kemudian yang pertama kali dari sifat yang tidak memiliki lawan, kita juga sudah membahas tentang sofir, ya, yang memiliki makna atau arti hiddatus saut, ya, tajamnya suara, tajamnya suara ketika kita mengucapkan huruf sofir, ya, yaitu sin, zai, dan sod, as, ya, sempitnya suara yang disebabkan apa, tajamnya suara yang disebabkan oleh sempitnya makhraj, ya, ketika mengucapkan huruf tiga ini, ya, as, az, dan as, huruf sod. Dan yang selanjutnya insyaallah sedikit lagi kita pembahasan tentang sifat-sifat yang tidak memiliki lawan, di mana pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tentang at-tafasyi, ya, sifat at-tafasyi. Dua sifat lagi, yaitu nanti setelahnya ada sifat al-istitalah, ya, istitalah, di mana dalam baitnya Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala beliau berkata walit tafasyi asyinu, ya, walit tafasyi syinu, kemudian dhoda nistatil, yaitu huruf dhod dan yang memiliki sifat istitalah. Baik, di sini di buku kita ada di halaman ku 78, insyaallah pembahasan sore hari ini tentang sifat at-tafasyi ini cukup mudah, ya, cukup ringan, tetapi nanti kita selingi dengan kita berlatih kembali, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an agar kita lebih bisa ataupun lebih mudah dalam memahami dan menerapkan bagaimana cara membaca huruf syin, ya, yang memiliki sifat at-tafasyi. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini sifat at-tafasyi, ya, itu memiliki makna secara bahasa, yaitu adalah al-ittisa', ya, al-ittisa' wal intishar, ya, al-ittisa' wal intishar, yaitu meluas, ya, dan menyebar, meluas dan menyebar. Adapun, ya, makna at-tafasyi, ya, itu secara istilah diartikan, ya, maknanya yaitu intisya di sini, ya, tentu banyak pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ulama, ya, tentang makna ataupun dari maksud dari sebuah dari suatu sifat, ya, sifat-sifat huruf dalam huruf-huruf hijaiyah. Ya, maka di sini, ya, ada pengertian yang ringkas, ya, di sini disebutkan intisyarur rih fil fam inda an-nutqi bi harfis syin, ya, meluasnya ar-rih angin, ya, rihun udara fil fami di dalam mulut kita inda an-nutqi bi harfis syin, ya, ketika kita mengucapkan huruf syin, ya. Dan di sini juga disebutkan
pengertian lain ya yang mana lebih ya cukup lebih jelas ya di dalam buku yang kita pelajari dasar-dasar tilawah sahihah ya yang mana pengertian ini juga disebutkan atau dijelaskan oleh Syekh Aiman Rusdi Suwaid ya hafizahullahu taala. Apa yang dimaksud dengan at-tafasyi di sini? Intisyaru sautisyin min makhrajihi ya hatta yastadima bisafhatid dakhiliyah lil asnanil ulya wassufla ya. Pada ya tetap pada fokus di kata intisyar ya. Di sini semakna dengan secara bahasa yaitu intisyaru sautisyin ya, menyebarnya suara huruf syin, menyebarnya suara huruf syin min makhrajihi dari makhrajnya. Di mana makhraj huruf syin ya, sudah kita lewati pembelajaran atau pembahasannya ya dalam bab makharijul huruf ya, atau tempat-tempat keluarnya huruf ya, dan syin ini termasuk huruf yang keluar dari tengah lidah ya, wal wastu fajimushinu ya, ya kata al-Imam Ibnu Al-Jazari, dan bagian tengah lidah itu keluar tiga huruf ya, wal wastu fajimu ashinu ya, jim, shin dan ya. Ya maka di sini ya menyebarnya suara huruf shin dari makhrajnya ya, dari makhrajnya yaitu dari bagian tengah lidah, hatta yasladima bi safhatid dakhiliyah lil asnanil ulya wasufla ya, sehingga menabrak dinding dalam gigi seri bagian atas dan bawah, lil asnani al ulya wasufla ya. Di sini ya kita fahami kembali ya, sekali lagi makna daripada sifat at-tafasyi secara istilah yaitu tersebarnya suara huruf syin, intisyaru as-sauti syin ya, tersebarnya suara huruf syin dari makhrajnya ya, kemudian suara itu menabrak ya, menabrak dinding dalam gigi seri bagian atas dan bawah ya, ketika suara itu dikeluarkan dari makhrajnya di bagian tengah lidah, kemudian didorong dan menabrak ke bagian gusi ya, ke bagian gusi atau bagian dinding dalam gigi seri bagian atas dan bawah ya, maka di sini menyebar dan meluas ya, maka garis bawahi ya, menyebar dan meluasnya ya harus kita fahami bagian ke apa yang ataupun kemana menyebar atau meluasnya angin ketika kita mengucapkan huruf shin ya, kemana yaitu ke bagian dinding mulut bagian depan ya, ke bagian depan, lil yastadimu bisafhatid dakhiliyah lil asnanil ulya wassufla, yaitu ke dinding mulut bagian depan atau dinding dalam gigi seri bagian atas dan bawah ya. Jadi anginnya ya ketika menyebar itu atau ketika disuarakan huruf syin, maka anginnya dia menabrak dinding dalam gigi seri bagian bawah dan atas ya. Jadi menabrak maju ke depan sehingga udaranya, anginnya itu menabrak ke bagian depan mulut ya, ke bagian depan. Jadi bukan ke arah atas ya, disebarkan atau diluaskannya angin. Ya, karena nanti termasuk ada yang kesalahan-kesalahan ketika kita membaca huruf syin dengan sifat tafasyinya. Coba ash. Ya, jadi anginnya disebarkan, diluaskan ke arah depan, ke arah depan, ke bagian dinding dalam gigi seri bagian atas dan bawahnya ya. Jadi sekali lagi ash, coba ash, asha, ashi, ashu, sha, shi, shu. Nah, coba di sini ada beberapa contoh di dalam. Nah, di sini di dalam di bagian gambar ya, jelas di halaman ke-78 ya, ada di sini sedikit ilustrasi
bagian mulut kita ketika mengucapkan huruf shin. Ya, di situ lihat ada udara yang berwarna jelas, di situ ada warna putih, ya, seolah sedang kita membacakan, posisi sedang membacakan huruf shin, ya. Udaranya menabrak ke bagian gusi gigi seri atas dan bawah, ya, tetap dengan ada udara yang keluar, kemudian itu kembali lagi, ya, sebagian udaranya, sebagiannya kembali ke bagian mulut dan menyebar di dalam mulut, ya, makanya disebut intishar, ya, menyebar atau ittisa atau meluas di dalam mulut setelah angin itu bertabrakan dengan gusi gigi seri bagian depan, bagian atas dan bagian bawahnya. Coba ashtatan ashtatan syukuran syukuran basyirun lasyatta. Baik, coba di ini bang yang video, kak. Nah, ya, ada sedikit penjelasan, ya, yang sedikit juga membantu kita dalam memahami, memudahkan bagaimana cara membaca huruf shin, ya, dan kesalahan yang biasa terjadi ketika kita mengucapkan huruf shin dengan sifat tafashi. Ya, di situ Syekh Aiman Rusdi Syuaid, ya, menjelaskan bagaimana tentang sifat at-tafashi, ya, beliau menyebutkan makna daripada at-tafashi sama dengan apa yang ditulis di buku di sini, pengertian secara istilah, ya. Maka di sini, ya, munculnya atau asal penjelasan dari kata atau sifat at-tafashi itu adalah intishar, ya. Jadi ketika udara kita di keluarkan ketika membaca huruf shin kemudian menabrak ke bagian apa as-safhatid dakhiliyah, ya, bagian gusi depan kita, ya, bagian depan mulut, ya, di bagian gigi seri atas dan bawah, kemudian irtidad, ya, kembali lagi angin tersebut, ya, dan menyebar meluas di dalam mulut kita. Nah, disitulah asal dari kata intishar atau dari sifat penjelasan dari sifat at-tafashi. Ya, dan perlu juga kita fahami, ya, dalam menyempurnakan atau membacakan huruf shin dengan sifat at-tafashi, maka itu ada gerakan bibir kita, ya, ada gerakan bibir, ya, yang gerakan bibir itu adalah taharruk qalil, ya, taharrukan qalil, ya, yang pergerakan itu hanya bergerak sendiri, gerakan itu pun gerakan adalah gerakan alami, ya, bibir itu bergerak sedikit, ya, ash, ya, dan bukan gerakan yang berlebihan, ya, sehingga seperti kita memonyongkan kedua bibir ketika membacakan huruf shin, ya, karena ada sebagian saudara-saudara kita yang membaca huruf shin dengan memonyongkan kedua bibir, ya, gerakan yang berlebihan, ya, dan itu bukan daripada kesempurnaan sifat at-tafasi, ya, jadi bukan ash, ya, monyong, ya, bukan dengan memonyongkan kedua bibir, ya, kan, ash,
ash. Suaranya mungkin hampir mirip ya, tapi dari gerakan bibirnya maka itu adalah gerakan yang berlebihan dan dibuat-buat ya, karena ketika kita mengucapkan huruf shin ya, maka tidak ada, terutama ketika dhammah ya, ketika fathah ya, ketika fathah kasroh ya, tidak ada gerakan bibir kita kemudian ke depan seperti memonyongkan ash ash ya, tidak seperti itu, hanya gerakan sedikit saja, gerakan kecil ash 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 ya, suara kita didorong kemudian bertabrakan dengan bisofhati ad-dakhiliyah, menabrak dinding dalam gigi seri bagian atas dan bawah. Baik, selanjutnya kita latihan ya pada bagian-bagian ayat di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita tampilkan ya, untuk melatih bagaimana kita membaca huruf shin ya, yang memiliki sifat ash, apa, sifat at-tafashi ya. Sedikit juga tadi yang disebutkan ya oleh Syekh Aiman hafizahullahu taala ya, dari kesalahan atau di antara kesalahan dalam mengucapkan huruf shin itu adalah tidak memajukan atau tidak mengarahkan angin ke bagian depan mulut ya, tetapi ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang membaca huruf shin mengarahkan udaranya itu ke atas ya, dengan ash 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 asha minash ya, itu diarahkan anginnya ke atas atau ke langit-langit ya, maka itu keliru, tidak sempurna. Yang benar adalah ketika kita mengucapkan membaca huruf shin ya, maka arahkan angin di dalam mulut kita itu ke bagian depan ya, ke bagian depan, dan ketika kita mengarahkannya ke bagian depan pun ya, nanti akan menyebar dan meluas ke dalam bagian mulut kita yang lain. Baik, kita latih beberapa ayat ya di dalam Al-Quran ya, untuk melatih ya, membiasakan bacaan huruf shin ya dengan sifat at-tafashi. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, di bacaan isti'adzah juga di situ perhatikan ada huruf shin ya, sifat afasyinya disempurnakan ya sesuai dengan makhrajnya juga, yaitu di bagian tengah lidah ya, minasy, arahkan anginnya ke bagian dalam mulut, ash minasy, ulangi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَغَشَّاهَا غَشَّى ya, lain ya, dibedakan dengan huruf sin, bukan sa tapi ash ya, فَغَشَّى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى. Ulangi sama-sama, فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ Perhatikan ada huruf sod juga di situ ya, hampir sama ya, kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan sod dan shin ya, itu seringkali dengan memonyongkan kedua
bibir ya, wa ash ya, terutama di dalam surat Al-Fatihah yang mungkin berulang-ulang kita baca ya, ihdinasi nasi ya, huruf yang berbeda ya tetapi sering kali mirip ya dalam membacakannya, terutama huruf sod ya sering kali dibaca mirip dengan huruf shin ya, ihdinasiro, padahal berbeda hurufnya, berbeda ya, tentunya sifat dan makhrajnya pun ya berbeda. Baik, lagi wa ashabus shimali ma ashabus shimal wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Baik, di huruf mim ya, di situ ada mad, setelahnya ada huruf hamzah ya, maka dibaca hukumnya mad jaiz ya, munfasil 4 sampai 5 harakat. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal wa ashabus shimali ma ashabus shimal fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in lagi. Fama, huruf mim ya, dua harokat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in syafa'atus syafi'in syafa'atus syafi'in. Sempurnakan. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Naam ya, di huruf shin juga karena dia sifat hams ya, memiliki sifat hams ya, hams kemudian juga dia rokhawah ya, maka perhatikan tidak ada jeda ketika kita membaca huruf shinnya, jangan mash a ma mash a, jangan ada jeda ketika setelah membaca huruf shin sukun ya, mengalir ya. Begitupun dengan huruf sod ya, dia memiliki sifat sofir, tajam suaranya ya, dan tidak boleh ada jeda, sama halnya seperti huruf shin tadi. Wa asha wa as wa ashabul mash ya, kita ulangi. Wa ashabul mash amati ma ashabul mash amah wa ashabul mash'amah, kemudian huruf ta marbutoh di akhir ayat ya, dibaca dengan huruf ha ya, dari pangkal tenggorokan. Kemudian huruf ha lebih dijelaskan, wa asha ha, dari tenggorokan bagian tengah ya. Wa ashabul mash'amati ma as
ashabul mash'amah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Baik, satu lagi. Di si contoh-contoh ya, pada satu lagi ada dua ayat yang panjang. Kita bacakan dulu ayat-ayat yang pendek ya, di baris ketiga, empat, dan lima. Wan nasyirati nasyro. Wan nasyirati nasyro. Wa manyunkan. Wan nasyirati nasyro. Wan nasyirati nasyro. Nah, ya, di akhir mad iwad ya, mad iwad dibaca dua harokat. Nasyro. Wan nasyirati 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 nasyro. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Tiga kali. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin di situ idgham bi gunnah ya, ada tambahan gunnah, ditahan dulu membacanya ya, kemudian suara masuk ke dalam hidung ya, bi gunnah. Wa syahidin wa mashhud. Wa syahidin wa mashhud. Baik, kita latihan di lembar yang pertama tadi. Fa ghashaha ma ghasha sampai wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Baik. Dari Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naam, suaranya keluarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Keluarkan, jangan ditahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy syaithani, to-nya dua harokat. Minasy syaithanir rajim. Jangan kepanjangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ghashaha ma ghasha. Lagi. Fa ghasha. Fa ghashaha ma ghasha. Anginnya disebarkan. Fa ghashaha ma ghasha. Naam. Wa ashabus syimali ma ashabus syimali. Tebalkan huruf sadnya. Wa ashab. Kemudian haknya, perhatikan bacaan-bacaan panjang yang dua harokat, tidak boleh dilebihkan. Wa ashabus syimali. Habu sama syima di situ dua harokat saja. Wa ashabus syimali ma ashabus syimali. Nah, huruf syinnya, tafasinya hilang. Kemudian huruf ma yang di pertengahan itu ada
hamzah di depan mad, maka baca boleh 4 sampai 5 harokat. Wa ashabus shimali ma'as, panjang. Wa ashabus shimali ma'as. Nah, ya, ini yang sering huruf sod sering dibaca dengan huruf shin, ya, bukan ashha tapi as. Dia sama dengan huruf sin, as, tapi ditebalkan, ya, suaranya, karena satu makhraj hanya berbeda sifat. Wa as wa ashabus shimali ma asha. Wa as wa as wa as wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Baik, lanjut dulu. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tasydid langsung masuk ke huruf shin. Syafa'atu syafa'atu syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Naam, kasih tambahan gunnah sedikit di huruf tanfa. Fama tanfa, agak ditahan. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Masya'nya, lanjut dulu. Wa ashabus wa ashabus wa as wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Sekali lagi, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Wa ashabul mash'amati ma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Huruf H pada bacaan bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum sempurna sifat tafasyinya. Faghosh, arahkan udara disebarkan tapi diarahkan ke bagian depannya, bagian depan mulut. Faghoshaha maghosha. Faghoshaha maghosha. Ada huruf yang tertinggal, ada ha. Faghoshaha. Faghoshaha maghosha. Naam, lanjut. Wa ash. Ini huruf sad wa as. Wa as. Tidak wa as, tapi wa as, tajam suaranya. Wa ashabush. Wa ashabul. Wa as. Coba wa as. Wa as. Wa as. Wa as. Nah, lagi wa as. Wa as. Wa as. Wa as. Nah, gitu. Cuman ditebalkan suaranya sedikit. Wa as. Wa ashabus. Nah, ini yang shin baru. Wa ashabus shi, shi. Nah, yang keduanya betul, disempurnakan tafasyinya. Wa ashab. Wa ashabus shi. Ketukar. Ketukar huruf sod dengan shinnya, ketukar tafasyinya. Bukan wa ash, wa as, wa as, kemudian shinya baru shimali. Wa ash. Wa as. Wa ashabus shimali ma ash.
lima ashabus shimal. Sempurnakan, ulangi lagi, maknya panjang. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Lagi, fokus di baris kedua dulu. Wa asha, kemudian ha-nya jelas, ha. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Masya Allah, lanjut. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafa'ah, ada panjang di huruf fa, syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'u syafa'atus syafi'in. Huruf ma panjang dua harokat. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Masya Allah, lagi sempurnakan. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Hai, hasbuk. Lanjut, langsung. Fagoshah magoshah. Nah, lebih dilepas lagi suaranya, keluarkan. Fagoshah magoshah. Fagoshah magoshah. Ah, dua harokat. Magoshah. Jangan kepanjangan, sekali lagi. Fagosh. Syahamagusha. Lanjut. Wa ashabushimani ma ashabushiman. Huruf A nya tipis. Wa A, jelas dulu huruf A nya baru huruf sod. Wa ashabushimani ma as ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Naam, lanjut. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Lanjut. Wa as wa a, a-nya jelaskan lagi. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Coba ma 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 ma. Naam. Wa ashabul mas'amah amati ma ashabul mas'amah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Naam, hasbuk, barakallahu fikum. Coba kita sekali lagi ulangi dari fa ghasyaha ma ghasyah sampai yang keempat tadi. فَغَشَّهَا مَا غَشَّهَا.
wa ashabus shimali ma ashabus shimal wa ashabus shimali ma ashabus shimal fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama tidak kepanjangan fama langsung fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in fama وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ طيب بارك الله فيكم إن شاء الله untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Ya, dan insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya, di sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu di bagian terakhir, bagian sifat istitalah. Ya, tadi di sifat at-tafasyi ini hati-hati tadi kekeliruan yang sering terjadi ya, itu mengarahkan udara ke bagian atas. Ya, ini salah satu kekeliruan. Ya, jadi ketika menyebarkan atau mengarahkan udara ketika mengucapkan huruf shin itu harus ke depan, ash ash ya, ke bagian dinding dalam gigi seri bagian atas dan bawah, ash ke depan, bukan ke arah atas. Jadi bukan ash 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 ya, tapi ke depan ya. Kemudian juga hati-hati ya, malah tertukar sifat istitalah dengan huruf sod ya. Huruf sod bukan huruf yang memiliki sifat istitalah. Sod itu hurufnya sifatnya adalah sofir ya, sama dengan huruf sin ya, tajam ya. Jadi jangan wa ashha ya, itu keliru ya. Tapi wa ashabush ya. Dan kemudian juga hati-hati kekeliruan ketika menggerakkan bibir secara berlebihan ya, wa ashha maaf, di misalkan di surat asha ya, di bacaan asha minasyaito ya, tidak seperti itu. Dia bergerak tapi hanya gerakan yang kecil ya, dan itu alami, jadi tidak berlebihan dan tidak dibuat-buat gerakannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga yang sedikit bermanfaat kita cukupkan untuk pertemuan sore hari ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.